Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi allamal insana ma'lam ya'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Bapak dan ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang apa itu ilmu laduni, saya yakin bahwa di dalam benak bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada semacam file, semacam arsip apa yang dimaksud dengan ilmu laduni menurut yang ibu dengar atau yang bapak dengar. Kalau boleh saya minta izin dulu beberapa tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira ketika datang ke sini untuk belajar ilmu laduni itu apa yang terbayang di benak bapak-bapak dan ibu-ibu itu? Silakan, ya Pak. Apakah secara kebetulan atau memang demikianlah jalan cerita mengapa saya tertarik kepada yang disebut ilmu laduni? Saya tanyakan pada anak saya sendiri, "Pak, itu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala." Oh, begitu. Kebetulan kurang lebih 2 minggu yang lalu saya pergi ke pesantren AA Jim yang di Geger Kalong. Kemudian saya baca bukunya, intinya tidak jauh bahwa ilmu yang merupakan suatu rahmat diberikan kepada yang namanya AA Jim, intinya adalah bahwa ilmu yang diberikan, yang disebarkan itu sejalan dengan pemikirannya yang tanpa belajar. Jadi seolah-olah demikianlah suatu rahmat sehingga dalam sistematika mengemukakan sesuatu itu lancar saja. Begitupun seandainya ada pertanyaan yang mendadak, dia pun bisa menjawab dan itu bisa diterima. Kira-kira itulah intinya. Maka begitu saya dapat pemberitahuan bahwa ada kursus yang alhamdulillah ya akan dilakukan pada pagi ini yang oleh Kang Jalal, saya sangat tertarik. Demikian yang saya dapat tanggapan, yang saya tangkap. Terima kasih. Ada yang lain? Apa yang beliau ceritakan itu adalah definisi, rada keren, itu definisi fenomenologis. Artinya orang menganggap ilmu laduni itu berdasarkan pengalaman hidup dia. Inilah ilmu kira-kira yang diperoleh langsung tanpa belajar, seperti yang aku alami gitu kira-kira. Bahwa aku pun memperoleh ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, aku bisa menjawab pertanyaan tanpa harus belajar lebih dahulu. Atau dengan kata lain, itu ilmu laduni tadi yang dimaksud adalah ilmu laduni berdasarkan pengakuan seseorang yang merasa memperoleh ilmu laduni. Sebetulnya hari ini ada seorang peneliti tasawuf dari Griffith University yang mau datang ke sini dan dia menceritakan, mengutip dari Agim itu, sebuah tesis yang dibuat di Australia, tesis master, yang menyebutkan bahwa Agim itu memperoleh advanced knowledge in Islam, pengetahuan yang sangat tinggi di dalam Islam, tidak melalui pesantren. Karena dia seorang peneliti yang cermat, tentu saja dia mencoba mengecek berita ini berdasarkan bukan hanya dari orang yang ngaku sendiri, tapi orang-orang lain. Dan untuk mengecek apakah seorang itu memiliki pengetahuan yang tinggi di dalam Islam, tentu tidak bisa mengeceknya kepada orang-orang awam, tapi harus mengecek kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan lagi. Karena kata Imam Ali, semua orang pinter tahu itu orang bodoh, karena mereka dulu pernah bodoh. Tapi orang bodoh tidak pernah tahu itu orang pinter, karena belum pernah mencapai kedudukan sebelah situ. Tapi saya tidak ingin menceritakan penelitian Juliet Howell. Tapi bahwa Agi memperoleh advanced knowledge in Islam, itu is still a big question. Kalau bisa menjawab pertanyaan, nah kalau memang terbukti bahwa dia memiliki pengetahuan agama yang sangat tinggi, berdasarkan pengujian para ahli ilmu pengetahuan, kita bisa mengatakan bahwa dia
memperoleh ilmu laduni. Atau kalaupun saya juga tidak pernah masuk pesantren dan pengetahuan agama tidak advance saya, tapi mungkin upper elementary, tingkat elementary tapi paling atas ya. Dan sudah diuji boleh, bahkan IAIN Ciputat mengusulkan agar saya menjadi guru besar dalam ilmu-ilmu keislaman. Semua tanpa pesantren, tapi itu pun belum bisa kita sebut ilmu laduni, karena boleh jadi saya memperoleh pengetahuan itu karena banyak membaca. Orang dengan banyak membaca akan memperoleh pengetahuan agama yang tinggi walaupun dia tidak masuk pesantren. Dan kalau saya memperoleh ilmunya itu dengan membaca, itu masih belum kita sebut sebagai ilmu laduni. Memang ada orang yang menduga bahwa saya dapat ilmu laduni karena saya bisa bahasa Arab tanpa pernah masuk pesantren. Di pesantren Krapyak, ketika saya memberikan pengajian di hadapan ulama-ulama NU yang besar-besar, maksud saya secara ilmiah bukan secara politis, waktu itu beberapa santri di situ ada yang menggerubuti saya dengan meminta doa. Doa apa ini Ustaz yang antum amalkan, kata, supaya kami bisa memperoleh ilmu laduni, kata santri-santri Krapyak itu. Saya bingung, gak tahu doa apa, doa saya banyak, gak tahu doa yang mana. Tapi yang jelas itu belum masuk kategori ilmu laduni, karena saya orang bisa bahasa Arab. Banyak orang bisa bahasa Arab tanpa masuk pesantren, hanya jadi supir atau TKW, dia bisa juga menguasai bahasa Arab. Kakak saya sekarang 2 tahun dia jadi supir di Saudi dan bisa bahasa Arab walaupun baca kitab tidak bisa. Jadi ukuran bisa bahasa Arab, punya pengetahuan yang tinggi, belum disebut sebagai ilmu laduni kalau cara memperolehnya itu hanya berdasarkan klaim atau pengakuan bahwa ini ilmu langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selidiki. Ada lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Pak Arif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga banyak bertanya masalah ilmu laduni, tapi saya punya satu basic kepercayaan bahwa Allah itu adalah maha logik. Jadi kalau ditarik garis vertikal antara kita dengan Allah itu, kita mungkin menempati porsi 0,00000% dari logiknya Allah. Jadi menurut saya ilmu laduni sarana untuk menuju garis yang lebih tinggi atau porsi yang lebih tinggi dari kemahalogikan Allah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ilmu Allah itu sangat luas, yang Bapak sebut sebagai logik dari ilmu Allah itu, dan kita ilmu kita hanya sedikit sekali, maka ilmu laduni itu adalah ilmu yang bisa kita gapai langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menyerap dari keluasan ilmu Allah itu. Dalam Al-Quran memang disebut ilmu Allah itu sangat luas. Wasiat kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah itu meliputi segala sesuatu dalam segi kasih sayangnya dan ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian ini hanya diberi ilmu sedikit saja. Ya, barangkali ada yang lain lagi yang rada gaib-gaib. Saya sebelumnya mengenai ilmu laduni itu sudah dengar lama, tapi tidak begitu paham. Tapi ketika saya mendatangi beberapa ulama, dia itu kelihatannya juga pendidikan formalnya tidak baik. Artinya ya mungkin tingkat SMP. Tapi begitu menganalisa beberapa masalah, dia itu kok pas dengan teori-teori yang mutakhir. Terus saya tanya para teman-teman ulama, dia itu punya ilmu apa sih kok? Oh, itu punya ilmu laduni. Nah itu sampai sekarang menjadi pertanyaan bagi saya. Justru karena kemarin ada Mbak Yeni telepon, saya tertarik langsung ingin mengetahui ilmu laduni. Hanya dugaan kami, ilmu laduni itu adalah ilmunya orang-orang saleh yang dimanapun dia akan berpendapat atau berimprovisasi akan selalu ditunjukkan yang benar. Apakah pengertian saya ini benar atau tidak? Dan yang ingin saya tanyakan, apakah dengan bedanya dengan ilmu hikmah yang sering ada disebutkan dalam Al-Quran? Kalau kita sering membaca Al-Quran dapat langsung ilmu hikmah itu. Entah itu di surat apa, ayat berapa, saya kurang mengerti. Terima kasih. Ya, Pak. Dari beberapa definisi yang diberikan oleh Bapak, sebetulnya semua betul itu sebetulnya.
Dari Bapak tadi sebutkan ilmu ladun itu ilmu yang diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari khazanah ilmu Allah yang tidak terhingga seperti yang disampaikan oleh Bapak yang kedua dan yang ketiga. Ilmu itu memang diberikan kepada orang-orang yang saleh tanpa melalui proses belajar. Nanti kita akan sampaikan bahwa ternyata dugaan Bapak tentang ilmu laduni itu betul seperti yang akan disebutkan oleh para ulama yang membicarakan ilmu laduni. Sementara ini kita memperoleh beberapa standar. Ilmu laduni itu satu disampaikan langsung dari Allah. Dan yang kedua, ilmu laduni itu ini berasal dari ilmu Allah yang tidak terhingga. Dan yang ketiga, diberikan kepada orang-orang saleh. Nanti kita akan ketahui bahwa definisi-definisi yang Bapak sampaikan itu benar adanya menurut para ulama yang khusus mempelajari ilmu laduni itu. Saya ingin menceritakan pengalaman saya juga dengan apa yang disebut dengan ilmu laduni itu. Pertama, kuliah ini diberikan setelah Ustadz Samsuri menanyakan paket baru apa ini yang akan kita ajarkan untuk menarik dan memenangkan pasar di dalam kompetisi berbagai dalam tanda petik perusahaan yang menjual ilmu tasawuf. Saya waktu saya baru saja pulang dari menguji seorang kandidat doktor di IAIN yang membuat disertasi tentang ilmu laduni. Doktor itu kita minta sekarang untuk mengajar sebagian di antara guru kita, yaitu Dr. Mukhtar Solihin. Insyaallah dia akan melanjutkan pelajaran tentang ilmu laduni itu. Sekaligus juga saya katakan kepadanya, nanti Anda akan diuji oleh masyarakat, oleh umat Islam di Indonesia setelah saya menguji beliau, baik dalam sidang tertutup maupun sidang terbuka. Saya kebetulan pembimbing ketiganya. Waktu saya baca buku itu sebagai seorang pembimbing peneliti, saya memuji tulisan itu tentu dengan mengkritik habis-habisan metode yang dia pergunakan. Jadi metode penelitian dia ini tidak mengikuti prosedur metode penelitian ilmiah. Saya bilang untuk perguruan tinggi sampai sekarang belum kita izinkan orang membuat disertasi berdasarkan metode ilmu laduni. Walaupun yang diteliti adalah ilmu laduni. Yang diteliti adalah ilmu laduni. Tetapi bagaimana meneliti ilmu laduni itu, kita harus menggunakan metode-metode ilmiah yang sudah jelas prosedurnya. Sehingga pada ujian yang pertama, saya meminta dia membaca banyak buku-buku tentang metode penelitian ilmiah, khususnya penelitian kualitatif, penelitian fenomenologis, dan sebagainya. Tadi Julia Howell, if he arrives today, if she, dia akan meneliti ilmu laduni dari pendekatan fenomenologis. Jadi dia bertanya kepada orang-orang itu apa yang mereka alami dalam ilmu laduni itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira sekian mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya saya diperkenalkan dengan istilah ilmu laduni itu. Ada seorang pengusaha di Bandung yang tiba-tiba sudah meninggalkan sholat, semua sholat dia tinggalkan, tapi tengah malam keluarga itu bangun bersama-sama dan di bawah bimbingan seorang guru katanya mempelajari ilmu laduni. Semua keluarganya ikut kepada guru yang baru itu kecuali seorang saja yang pernah menjadi mahasiswa saya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi pernah mengalirlah ke dalam otaknya sedikit logika dan syariat. Karena kebetulan mahasiswa saya itu kebetulan juga waktu itu sudah menjadi bos saya di penerbitan. Akhirnya saya jadi terlalu jelas. Tapi penerbitan itu banyak ya, saya bekerja di penerbitan itu banyak. Dia memberitahukan kepada guru yang mengajarkan ilmu laduni itu,
bahwa saya akan dipertemukan dengan dia. Dan sang guru itu mengatakan, boleh aja kalau dia pakai bahasa Sunda, sok wae geus bosen hirup mah gitu. Ya. Kalau sudah tidak betah hidup lagi, boleh saja. Dan mahasiswa saya itu dengan jujur menyampaikan kepada saya. Tentu saja saya agak ketakutan juga. Saya sudah berjanji untuk bertemu dengan dia, membicarakan ilmu laduni itu. Tapi dia mengancam saya dengan ancaman seperti itu. Saya bukan takut dibunuh dengan ilmu laduni, saya takut dibunuh dengan ilmu bukan laduni. Jadi ingat, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak masuk ke Bandung, nanti lewat Padalarang, jalan itu terbelah dua, yang satu disebut bukan jalan tol. Ini sebelah situ, yang sininya jalan tol dan ada bukan jalan tol. Ini bukan ilmu laduni ini yang membahayakan saya. Tapi saya pergi juga, dan saya perginya tengah malam, dikawani adik saya yang lebih kecil dari saya. Terus saya datang ke situ, memang mereka sedang berkumpul. Gurunya itu memang tubuhnya tinggi besar. Wah, saya sudah mulai ketakutan juga. Tapi sebelum pergi, karena saya takut, saya salat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah saya salat, saya memohon pertolongan Allah. Saya baca sebuah doa, karena itu untuk menaklukkan musuh. Allahumma sahhir li a'da'i kama sahharta riha li Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam, dan seterusnya. Allahumma layyin hum li kama layyantal hadida li Daud alaihi salam. Ya Allah, taklukkan musuhku kepadaku seperti engkau taklukkan angin kepada Sulaiman bin Daud. Luluh lantakkan mereka seperti engkau meluluh lantakkan besi kepada Daud alaihi salam, dan seterusnya. Itu tidak saya bacakan di sini, karena kalau di sini ada musuh nanti tiba-tiba hancur. Jadi itu karena ketakutan saja. Saya datang akhirnya menemui dia tengah malam itu, dan dia pertama kali menguji saya dengan bertanya, apa yang Anda ketahui tentang ilmu laduni? Waktu itu saya bilang, saya enggak tahu apa-apa itu tentang ilmu laduni, dengar pun baru sekarang. Lalu dia cerita bahwa dia pernah tidak makan selama beberapa hari. Tiba-tiba setelah tidak makan beberapa hari itu, berpuasa beberapa hari, tidak makan sampai malam sekalipun, tidak pernah buka. Tiba-tiba dia mendengar suara lengkingan keras di telinganya, menyuruh dia berlari sampai ke satu tempat. Kemudian dia memperoleh bisikan-bisikan ke dalam telinganya. Apa itu ilmu laduni? Kata dia. Saya jawab, enggak, itu gangguan otak karena kelaparan. Nah, jadi ada banyak, otak bapak kekurangan oksigen. Wah, orang itu mulai rada marah. Oh, jadi Anda menganggap saya gila, kata dia. Dia perokok. Sambil merokok itu, kemudian rokoknya padam. Mungkin karena ledakan kemarahan dia. Rokoknya padam, dan dia mau mengambil korek untuk menyalakan rokoknya. Kalau kata orang Jawa itu entilalah kersaning Allah. Itu yang dia ambil itu kopi. Kopi, dan kopinya disiramkan kepada rokoknya itu. Waktu itu saya berkata, nah itu Pak ilmu laduni itu. Yang saya maksud dengan ilmu laduni itu enggak masuk akal. Menyalakan rokok dengan kopi itu enggak masuk akal. Itu sepanjang pengetahuan saya waktu itu, yang disebut ilmu laduni ialah hal-hal yang tidak masuk akal. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Singkatnya cerita, saya masih hidup juga sampai sekarang. Dan grup pengajian itu bubar dengan sendirinya setelah menyaksikan kejadian seperti itu. Dan saya tiba-tiba di tempat itu diangkat kepada kedudukan yang lebih tinggi, bahwa sebetulnya yang punya ilmu laduni ialah saya. Dan orang-orang kemudian menganggap, dan itu yang lebih berbahaya, saya dianggap dukun. Jadi seringkali orang mengasosiasikan ilmu laduni dengan pedukunan. Jadi ilmu laduni itu sesuatu yang gaib. Para santri menyebut saya punya ilmu laduni karena saya bisa bahasa Arab dan punya pengetahuan agama upper elementary itu. Tanpa nyantri. Tanpa pernah nyantri. Itu menurut definisi mereka. Mereka juga menganggap saya punya ilmu laduni karena bisa bahasa Arab tanpa juga pernah nyantri. Dulu saya menganggap
Ustadz Samsuri itu juga punya ilmu laduni karena bisa menerjemahkan doa-doa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan menjualnya di tengah-tengah jamaah tazkiyah. Tapi saya menduga Ustadz Samsuri itu baru sebagian dari doa-doa yang ia ketahui yang disampaikannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada sejumlah amunisi doa yang masih dia simpan dan hanya diberikan khusus kepada orang-orang soleh. Nah itu mungkin yang masuk ilmu laduni. Tapi belakangan setelah saya sering bergaul dengan Ustadz Samsuri, saya tahu dari mana sumber ilmu yang dia peroleh itu. Ternyata tidak langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari kitab-kitab. Lalu dari mana dia sampai bisa baca kitab? Ternyata katanya dulu waktu dia di IAIN, saya bilang, oh mungkin karena IAIN-nya jurusan bahasa Arab. Tadi. Tapi IAIN jurusan bahasa Arab itu tidak menjamin seorang bisa bicara bahasa Arab, bisa menulis atau bisa membaca kitab-kitab Arab. Ternyata waktu itu dia mesantren juga, jadi malam harinya dia mesantren, baca kitab dari kiai. Walhasil sekarang saya ketahuilah bahwa ilmu laduni itu kayaknya tidak ada itu pada Ustadz Samsuri. Sebagainya juga tidak ada pada diri saya. Saya memang sudah ada banyak mendengar tentang ilmu laduni itu dari orang-orang sebelumnya. Tadi Bapak memberikan contoh, mungkin kalau ada orang yang sepanjang hidupnya mempelajari ilmu pengetahuan modern seperti saya, tapi kemudian tahu ilmu-ilmu agama dan mengajarkan ilmu tasawuf, wah ini mesti ini dapat ilmu laduni, karena dengan menyelusuri pengalaman empirisnya, tampaknya tidak mungkin dia mengetahui agama sebanyak itu. Seperti Bapak juga menyebutkan, ada orang-orang di pesantren, kiai-kiai yang menyelusuri kehidupannya itu di pesantren saja, tapi dia tiba-tiba memiliki, bukan tiba-tiba sebetulnya, tiba-tiba saja kita tahu bahwa dia memiliki ilmu pengetahuan modern. Gus Dur itu diduga oleh banyak para pengikutnya, khususnya juga oleh bukan pengikutnya seperti saya, memiliki ilmu laduni. Karena saya tidak bisa menjelaskannya secara akal, bagaimana dia sampai kepada pengetahuan yang seperti itu. Sehingga saya harus menduga, oh mesti ada satu jalan tol, jalan cepat ini untuk memperoleh ilmu seperti itu. Yang biasanya jalan tol ini harus kita jalani dengan membayar. Membayarnya, ilmu laduni itu seperti jalan tol yang ada di sekitar daerah Cianjur itu. Itu ada jalan tol yang tidak jelas mana permulaannya dan mana ujungnya. Itu ada jalan tol begitu itu, Cianjur itu. Saya sering menyebut ini jalan tol ini huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ini jalan ini, tol ini awalnya, ini juga akhirnya, ini zohirnya dan ini batinnya. Jadi orang mempelajari ilmu laduni itu dengan membayar itu pada awalnya dan pada ujungnya. Dan kadang-kadang awal dan akhirnya itu berpadu dalam satu tempat. Itu kalau kita mendengar kata pembicaraan seorang sufi, seperti saya itu, kalau sufi, itu harus memahaminya lebih dalam dari apa-apa yang diucapkan. Supaya tidak ketahuan betapa bodohnya orang yang mengaku sufi itu. Jadi kalau ada-ada yang tidak masuk akal, ya emang kita harus pikirkan lebih dalam gitu. Jadi orang menduga ilmu laduni itu adalah ilmu yang tidak bisa kita lacak secara akliyah, secara rasional, dari mana dia bisa memperoleh itu. Sebetulnya itu inti dari seluruh pembicaraan kita sebelumnya itu. Nah kembali kepada Gus Dur itu. Saya pernah berangkat bersama Gus Dur ke Iran, dibiayai oleh Bang Suma yang waktu itu masih hidup. Waktu itu Gus Dur mau bekerja, berdagang dengan Kadin, kelompok Kadinnya Iran. Dan saya diangkat sebagai penunjuk jalan oleh Gus Dur. Padahal itu pun perjalanan saya yang pertama ke Teheran. Jadi saya mirip-mirip tim pembimbing haji Indonesia itu, TPHI. TPHI itu seringkali adalah orang yang pertama kali haji, karena dapat giliran dari Departemen Agama. Jadi boro-boro membimbing orang lain. Posisi dia juga masih sangat terbimbing. Nah saya seperti itu. Waktu di dalam ada berbagai kisah. Salah satu di antara kisahnya ialah pembimbing kita yang didatangkan oleh Kementerian Luar Negeri Iran adalah
orang yang pernah dulu di Indonesia. Lalu dia dengan bangga mengatakan bahwa dia baru saja menyelesaikan kursus bahasa Perancis. Kata Gus Dur, saya juga dulu sih waktu di Mesir, saya pernah belajar bahasa Perancis, tapi ya sekarang udah lupa lagi lah. Saya bilang, oh saya juga jelek-jelek bisa juga bahasa Perancis. Lalu setelah itu saya ngajak ngomong dia dalam bahasa Perancis, dengan maksud untuk menguji siapa yang paling pintar bahasa Perancis itu. Gus Dur juga ikut bicara, dan di antara kita yang paling bagus bahasa Perancisnya Gus Dur. Bahasa Perancis saya belepotan lah, tapi yang penting orang ngerti aja. Tapi Gus Dur itu bagus bahasa Inggrisnya. Dan kita tahu Gus Dur itu tidak pernah melewati, kita lacak secara akliyah, belum pernah melewati jenjang pendidikan akademis seperti yang saya alami. Ketika dia jadi presiden, orang memang pernah mewawancarai Kiai Mustafa Bisri, pengalaman dia ketika bersama Gus Dur di Mesir. Kata Kiai Mustafa Bisri lah yang kursus bahasa Perancis, Gus Durnya sendiri tidak. Tapi setelah Pak Mustafa Bisri belajar bahasa Perancis sekian lama, yang bisa ngomong Perancis ternyata Gus Dur. Pak Mustafa Bisri sampai sekarang tidak bisa ngomong Perancis. Itu pernah dimuat di koran. Lalu orang menduga kalau begitu itu ilmu laduni itu yang diperoleh Gus Dur itu. Karena tidak diketahui dia pernah belajar bahasa Perancis. Tapi saya agak kritis. Bisa saja orang itu tidak pernah kursus bahasa Perancis, tapi mendapat kesempatan untuk ngobrol atau punya sahabat orang Perancis. Bisa saja bisa bahasa Perancis. Dan orang-orang di Mesir, waktu itu anak-anak yang sekolah di Mesir, seringkali untuk mengisi hari liburnya pergi ke Eropa. Cari tambahan duit untuk biaya sekolah. Boleh jadi Gus Dur itu satu saat pernah kerja di Perancis itu. Dan bisa ngomong Perancis. Wah, buat saya, tapi mungkin orang-orang ini akan berkata, enggak pernah dia kerja di Perancis. Dia pernah kerja di Belanda malah. Dan saya tidak tahu apa Gus Dur bisa bahasa Belanda atau tidak. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang sebetulnya tidak diketahui, informasi kita tidak lengkap. Tapi satu hal yang pokok dari pembicaraan kita ini ialah bahwa ilmu laduni itu, kita biasanya menyebut sesuatu itu ilmu laduni kalau kita tidak bisa lacak itu secara akal, secara rasional. Seakan-akan ada satu jalan untuk memperoleh ilmu itu yang tidak kita ketahui. Biasanya kita menyebutnya dengan sederhana saja, ilmunya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu lagi, karena kita kehilangan informasi. Tapi kalau itu definisinya, kita akan berhadapan dengan beberapa hal yang sangat mengherankan kita. Saya pernah menyampaikan, ini ada satu kejadian, Bu, dilaporkan oleh Larry Doocy di dalam bukunya Rediscovery of Our Soul, menemukan kembali ruh kita. Jadi orang-orang modern itu udah lama disembelih sebetulnya, kehilangan ruhnya. Dan baru sekarang mereka menemukan kembali gejala yang berasal dari dunia ruh, yang tidak bisa dilacak secara empiris, secara ilmiah. Jadi di sebuah bangsal operasi, ada seorang perempuan sudah diberi anestesi dalam keadaan tidak sadar. Selesai operasi, si perempuan itu terbangun dari ketidaksadarannya, dan dengan sangat menakjubkan, perempuan itu melaporkan semua yang dibicarakan oleh dokter di meja operasi dia. Bukan itu saja, dia juga bisa menyebutkan bahwa salah seorang di antara dokter yang mengoperasi itu mengenakan kaos kaki yang tidak sepasang. Lalu dia juga bisa menyebutkan nama suster yang ikut di meja operasi itu, yang terpampang namanya yang ada pada badge di dalam tubuhnya. Dan dia juga bisa menyebutkan beberapa orang dokter yang berada di seberang sana, di luar meja operasi itu. Dia juga bisa menyebutkan warna spray di ruangan yang sebelah lain itu, dan berapa pasien yang berada di tempat itu. Semua dia saksikan ketika dia dalam keadaan tidak sadar. Dan yang lebih menakjubkan lagi ialah bahwa perempuan itu sebelum dibawa ke meja operasi, bahkan sejak dia dilahirkan, sudah lama buta. Aneh, pada waktu dia dioperasi malah matanya jadi tidak buta. Jadi orang tidak bisa lagi mengatakan bahwa pengetahuan dia
tentang situasi di operasi, di meja operasi, situasi di rumah sakit itu berasal dari pandangan matanya. Karena sejak lahir dia memang sudah buta. Dan setelah dia sadar lagi, dia tidak bisa melihat lagi dokter-dokter sekitarnya itu. Jadi kalau begitu, ini apa itu yang melihat berbagai kejadian itu? Atau kalau tidak apa, siapa itu yang memberikan pengetahuan kepada perempuan itu tentang berbagai situasi? Malah oleh dokter kemudian diperiksa, seperti diuji lah penglihatan dia pada waktu dia tidak sadar itu. Ditanyakan siapa saja yang Anda lihat itu. Dan jawabannya sangat akurat. Dan akuratnya lebih akurat dari ilmu pengetahuan, 100% itu. Orang biasanya selalu ada error, paling tidak 0,00 sekian. Tapi dia 100% laporannya itu akurat. Nah, jelas dia ini memperoleh ilmu, kalau berdasarkan ilmu laduni yang kita teliti itu, tanpa sebab-sebab yang bisa dilacak secara empiris. Atau berdasarkan ilmu pengetahuan modern, kita tidak bisa menentukan bagaimana dia memperoleh ilmu pengetahuan yang seperti itu. Larry Doshi itu seorang dokter lah, medical doctor. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu tertarik baca buku ini, saya bisa fotokopikan buku itu, atau bapak bisa beli melalui amazon.com. Di situ juga disebutkan ada seorang pasien yang datang kepada dokter dan dengan suara yang sangat meyakinkan meminta agar dokter itu menyembuhkan kanker yang kata dia terletak pada bagian tertentu di dalam perutnya itu. Dokter tentu saja menganggap pasien yang diagnosa dirinya sendiri itu sebagai ketololan lah. Dari mana dia tahu bahwa ada kanker itu? Dia diberi obat-obat biasa saja. Dokter tidak percaya. Tapi perempuan itu memaksa, kalau perlu saya minta disinar itu, dilihat. Diserahkanlah dia, pasien itu diserahkan kepada seorang radiologis. Lalu radiologis itu tidak lama kemudian melaporkan kepada dokter yang satu itu, Doshi itu, kepada Doshi itu. Gila ini, kata dia. Ini apa yang diceritakan oleh pasien itu benar. Persis seperti itu. Nah, dokterlah yang sekarang kebingungan. Dari mana pasien itu mengetahui letak kanker itu di dalam tubuhnya tanpa bantuan radiologi, ilmu tentang sinar, atau bahkan tidak memiliki pengetahuan kedokteran sedikit pun. Nah, kita mungkin akan segera menjawabnya, itu ilmu laduni. Karena tidak diketahui dari mana si perempuan itu mengetahui itu. Ada juga seorang pasien yang dibawa ke rumah sakit, masih ke rumah sakit Doshi juga, karena accident. Begitu dia sadar dari accidentnya, tiba-tiba dia bisa mengetahui pasien-pasien yang berdekatan dengan dia itu. Jadi riwayat hidupnya itu, bahkan riwayat penyakitnya, bisa disebutkan oleh dia dengan terperinci. Tentang riwayat penyakit dia, sama itu dengan yang dilihat oleh pasien. Sebelumnya, katanya sebelum mengalami accident itu, dia tidak mengetahui kejadian itu sama sekali. Tapi setelah itu, beruntunglah dia. Jadi kalau begitu, ada sejenis cara memperoleh ilmu laduni. Yaitu ketabrak mobil, atau dibenturkan kepala kepada satu tempat. Kalau itu kebetulan, kalau kita rada beruntung, kita akhirnya memperoleh ilmu laduni. Kalau tidak beruntung, kita bisa memperoleh seperti sejenis ilmu laduni, tapi itu bisa kita kategorikan dalam kegilaan. Orang-orang yang gila juga melihat apa yang tidak dilihat orang lain, mendengar apa yang tidak didengar orang lain, menyaksikan apa yang tidak disaksikan orang lain. Dan kalau orang lain mendengarkan ilmu dia, kita tidak bisa mengecek dari mana dia memperoleh ilmu itu. Misalnya itu sebetulnya bunga itu sekarang sedang menari-nari dan tersenyum kepadaku. Bunga itu lagi mengungkapkan kecintaannya kepadaku. Itu kan ilmu itu gaib, itu tidak kita ketahui. Karena kita lihat bunga itu diam aja dari tadi. Tapi dia menyatakan itu. Bahkan dia pun kemudian ikut menari-nari juga. Saya mengikuti tango katanya yang dilakukan oleh bunga di halaman ini. Apa itu mau kita sebut sebagai ilmu laduni ya? Karena itu tidak kita saksikan. Tapi para psikiater sepakat itu kegilaan. Tapi, nah ada tapinya. Karena itu tidak bisa kita cek secara empiris tadi.
secara empiris tidak kita ketahui, tapi seperti perempuan yang melaporkan apa yang dilihatnya, itu kan bisa diverifikasi, bisa dibuktikan secara empiris, sehingga tetap ada sebuah big question, tanda tanya besar, dari mana si perempuan itu memperoleh ilmu itu. Seperti juga perempuan yang melaporkan ada kanker di dalam salah satu bagian dari perutnya, itu bisa dicek secara empiris. Orang gila yang mengatakan itu menari-nari tidak bisa kita cek secara empiris. Nah sekarang kita sebut saja ilmu laduni adalah ilmu yang kecermatannya bisa dicek secara empiris. Untuk membedakan dari halusinasi atau delusi yang dialami oleh orang-orang gila. Walhasil ini kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang melaporkan bahwa dia memperoleh ilmu laduni, pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan ilmiah. Diverifikasi secara ilmiah apa laporan itu cermat atau tidak. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa saya punya ilmu laduni karena mengetahui ilmu agama pada tingkat elementer paling atas, tapi kita bisa mengeceknya secara empiris apa betul saya memiliki pengetahuan seperti itu. Apabila Ustadz Agim itu punya tadi advanced knowledge in Islam, kita cek. Dan kalau berdasarkan pengecekan para ulama, memang dia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang Islam, maka kita bisa mengatakan bahwa dia memperoleh ilmu laduni, karena kita tidak bisa melacak dari mana dia memperoleh ilmu itu. Nah, saya ingin sekarang menyampaikan beberapa definisi tentang ilmu laduni dari beberapa pemikir Islam sejak Ibnu Sina. Di zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam dulu, sampai kepada pemikir Islam mutakhir. Nah, kata Ibnu Sina di dalam kitab Al-Isyarat, ilmu laduni ialah ilmu yang datang melalui cahaya ilham dan menghasilkan semua ilmu pengetahuan. Yang dimaksud adalah pengetahuan yang menyeluruh tentang sesuatu. Biasanya kita memperoleh ilmu itu sepotong-sepotong, secara terpecah-pecah. Bahkan salah satu kelebihan ilmu-ilmu pengetahuan modern ialah orang itu makin lama makin tahu tentang sesuatu yang makin sedikit. Know more and more about less and less. Itu ciri ilmu pengetahuan modern. Dan kita sebut itu sebagai spesialisasi. Karena itu jangan bawa orang yang sakit kepada dokter bedah. Dia akan mendiagnosa ini perlu pembedahan dengan segera. Karena dia memandang dengan kaca surgery. Dengan kacamata surgery. Kalau orang yang sakit, pada sakitnya sakit fisik, kita bawa kepada psikolog, dia akan menduga ini sebetulnya sakit fisiknya itu karena diakibatkan oleh gangguan psikologis. Kalau kita bawa pasien itu kepada kiai, kebetulan kiai itu ahli jin. Ini pasti karena gangguan jin. Kalau kiai itu kebetulan yang mengajarkan tasawuf, seperti saya akan menganjurkan dia datang ke dokter lebih dahulu sebelum datang kepada saya. Jadi pengetahuan kita ini serpihan-serpihan saja. Kalau kita memandang seorang atau sesuatu yang kita peroleh dari hasil pandangan kita tentang sesuatu itu hanya serpihan saja, hanya potongan-potongan saja. Nah kata Ibnu Sina, ilmu laduni adalah ilmu yang memberikan kepada kita pengetahuan yang menyeluruh, bukan pengetahuan yang sepotong-sepotong, yang sering orang sebut sebagai hakikat dari sesuatu. Kita melihat hakikat sesuatu itu secara keseluruhan. Menurut Ibn Arabi, ilmu laduni adalah ilmu yang terpancar dari dalam hati. Jadi yang keluar dari salah satu fakultas di dalam diri kita, fakultas batiniah kita yang bernama hati. Ilmu itu memancar dengan sendirinya sebagai cahaya tanpa usaha. Tadi juga hampir kita sebutkan, tanpa ada usaha dan tanpa argumentasi akliyah. Jadi ilmu itu kita peroleh tidak dengan belajar. Salah satu usaha untuk memperoleh ilmu ialah belajar. Ilmu laduni itu diperoleh tanpa usaha, tidak karena belajar. Atau ketidak kita ketahui ada makhluk yang mengajarkan kita. Menurut Al-Ghazali,
Ilmu laduni adalah ilmu yang datang dari Tuhan dengan tiga tanda yang utama. Secara langsung masuk ke dalam lubuk hati kita tanpa belajar, sama saja sebenarnya, dan lewat kasyaf atau ilham. Kasyaf arti sebenarnya adalah menyingkapkan tirai. Jadi seperti tadi Bapak sebutkan, Allah itu menyimpan perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Tapi ilmu Allah itu tertutup dari diri kita. Pada saat-saat tertentu Allah bukakan tirai itu kepada kita. Membukakan tirai itu disebut kasyaf.